Kita ke sorotan lainnya, saudara. Gara-gara setoran penjualan ikan, anggota polisi dari Polres Pinrang menganiaya seorang perempuan paruh baya. Video amatir ini, saudara, tidak bisa kami tampilkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Kasus penganiayaan ini dilakukan Aibda S terhadap seorang perempuan parubaya yang terjadi di Kecamatan Lanrisan, Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, Aibda S dijatuhi sanksi kurungan 5 hari oleh Propam Polres Pinrang. Panen ikan di empangnya. Laporan dari korban ini, laporannya hasil ikan di empang sedikit. Sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasanya panen ikan di empangnya lumayan banyak. Akhirnya terjadi miskomunikasi. Pada saat datang kemarin dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan. Oknum polisi tetap kita lakukan hukuman. Sampai sekarang masih kita tahan di Polres.